Sebelum menonton video ini, pastikan Anda klik like, comment, share, and subscribe channel yang paling kece, gokil, dan termasyhur sejagat raya. Kembali lagi di Caruma Indonesia. Kali ini Caruma Indonesia berkesempatan mengunjungi rekor muri taman terluas di Indonesia. Seluas 27 hektar. Taman ini berada di jalan utama Kota Mandiri Sentul City. Perseroan ini mendapatkan piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pada November 2008. Pada tahun 2009, Sentul City menjadi krinatur terbesar dan terlengkap by Property Project Rating. Kota baru yang mendedikasikan taman terluas di jalan utama dan pelopor aplikasi Green Wall dan Green Roof dalam pengembangan Property and Bank Award. Penyediaan air bersih dan ruang terbuka hijau terluas dari Green Property Award. Pada tahun 2010, Sentul City mendapat penghargaan Consistent Development with Green and Most Improvement Product by Property and Bank Award. Tahun 2011, Sentul City mendapat penghargaan Proyek Kota Baru dengan penerapan konsep Eco City dan Biodiversity di Jalur Emas dari Property and Bank Awards. Sentul City juga mendapat penghargaan sebagai Green Property Awards Pine Forest Cluster in Sentul City dari Green Property Award 2011. Selain itu, Sentul City juga mendapat penghargaan rekor pemrakarsa dan penyelenggara petualangan penerbangan balon udara internasional di Indonesia dari rekor MURI. Traveling Mediterranean Carnival. Posisi hub, kemuka. Right guys. Nah, ini adalah 400 meter. Angkur. Kerasot K. LT. Nah, batu ya. Dari rumah Indonesia. Alopan. Kali ini nah, satu kapling yang cukup berkeren di klaster Mediterania 2 Colville Sentul City. Kita ini dengan luas 287 seperti ini lingkungannya di Jawa Timur. This is very nice place. Sejuk, kiriman, adem, dingin, Mediterania, tanaman rumah kita, rumah mewah-mewah. Sama pecinta buah. Pasar elit yang adem yang saya suka pot dengan kontur flat. Menangkur yang baru saja datang. Ya. Seperti itu. Ini pupuknya campur sekali. Tadi ada bahan apa, Bang? Pasir. Ada pasir, ada pupuk. Ada tanah. Ini kafenya sudah siap di pick up. Enak ya. Biar subur. Beginilah cara mencampurnya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa hubungi kami di 0816579115 atau 0853288-4373. Terima kasih. Salam baik dan salam profit. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan lihat satu rumah rusak yang bisa profit untuk Anda. Cluster Taman Legian Sentul City Bogor. Menarik kan? Seperti apa lokasinya? Ini depannya taman, jadi posisinya kita lihat keuntungannya dulu. Keuntungannya adalah depannya taman green area. Selalu ada kreativitas. Dan kita berada di perbukitan Sentul City. Jadi ini cluster di atas bukit, cluster Legian ini. Luas airway-nya, jalannya juga lebar, dan ini taman bermain ini cukup luas, jadi cocok sekali dengan view dikelilingi perbukitan dan gunung. Nah, kita lihat rumahnya. Ini rumah rusak. Nah, ini rumahnya. Jadi luasnya 140 meter. Bangunannya sekitar sudah enggak ada bangunannya ya. Tunggal fling saja. Dan ini harganya sangat murah. Nah, enaknya sih ini sudah ada IMB-nya tentunya ya. Ini rumahnya yang rusak ini nih, nomor 10 nih. Ini.
Nah, ini konturnya flat tapi belakangnya pas gunung banget. Kalau teman-teman lihat ini belakangnya gunung. Oh. Wah, ini taman santai ya. Ini nomor 10 sebenarnya. Nah, ini adalah anggur Kerasotka. Ini masih luwet. Nah, tadi ya. Oh, ya. Kita ada angkanya 8. Nah, tumbuhannya juga sangat bagus. Dan kita ini dari barang saya Abi adopsi juga. Di Jawa Timur. Ini tamanya masih luas. Kalian dapat kiriman berbagai jenis tanaman juga kita. Kita sama pecinta buah. Baik, lantai. Kita akan menyiapkan quote untuk traveling view Gunung Pancar Bukit. Ini pupuknya cluster yang Sentul City ini. Perbukitan yang indah ini. Ada pasir, ada pupuk, ada tanah. Luas tanahnya 200 meter. Dan harga 400 meter 10 x 20 ya. Kontur agak ada terus sedikit. Nah, ini konturnya. Ini berada di bukit. Jadi terasa ini. Ya. View-nya. Ini belakangnya masih di bawah kita. Ini kalau dua lantai sangat best view sekali perbukitan Sentul City Bogor. Kawasan klaster Legian. Oh, ini kafenya. Ini depan tampak depannya. Ini menariknya. Nah, ini akses ROW-nya jalannya. Ini kafenya. Barengan nanti saya Abi. Terima kasih banyak. Traveling Mediterranean Coffee. Posisi hook, dua muka. Right guys. 400 meter. Best view. Sertifikat luas 300 meteran. Mediterranean Coffee, Sentul City. Sangat keren di lingkungannya. Kafling Mediterranean Coffee hook 406 meter. Nah, ini sangat keren guys. Ada di Santor ini juga. Ini adalah green areanya. Ini lebih dari 2000 meter untuk green area, taman bermain dan berbagai fasilitas penunjang di kelas Santor ini. Dan ini viewnya sungai. Di bawah sini ada sungai yang sangat keren. Dan kita bisa lihat ada satu kafling juga di sini dengan view sungai yang super keren. Tadi dulu kita cari. Nah, ini adalah anggur kita lihat dan Kerasotka. Ini tanah 200 tadi ya. 70 meter. Ada angkanya 8. Nah, tumbuhannya juga sangat bagus dan banyak green area enaknya. Kita ini sangat indah juga di bawahnya. Adopsi juga suara air sangat terdengar di sini, sangat di Jawa Timur. Kalian dapat kiriman berbagai jenis tanaman juga kita developer jadi sama pecinta buah. Sepertinya boleh sendiri. Kita akan menyiapkan pot untuk tanaman anggur yang baru saja datang. Banyak green area ya. Ini pupuknya campur tadi ada bahan apa Bang? Dan juga ada pasir, ada pupuk, ada nyepung, ada tanah, ada sekam gitu guys. Ini ada pedaton paraita juga, ada cluster Green Mountain, Spring Mountain juga, Gunung Pancar dan pupuk campurnya. Pocong koneng di atas di pihaknya tumbuh subur. Ini Gunung Pancarnya keren sekali menurut saya. Nanti kita akan lihat beberapa stok kafling kita yang lainnya di kantor ini. Kalau gue Abi, check it out.